Semoga Ustaz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Wah, ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak? Cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita, sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali, Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam TBK Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang. Tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq. Yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakan. Karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa. Dan duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada guna. Tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, ma, aku dapat sorban dari, ma, aku dapat pensi. Sudah pulang lagi. Pulang dari Brunei, dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Hadi. Tak ada guna. Paling-paling ditulis di baliho ya, profesor. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu. Mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat. Di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan. Tempat dia duduk dulu. Tempat dia duduk makan kacang. Duduk kau di situ. Bisa menghilangkan Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau terhalap, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang dulu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih tak ada, ciumlah, peluklah, ciumlah. Kalau kau ada duit, tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustaz. Mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah. Tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Kirim. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi. Hampa dari itu. Maka mumpung dia masih ada. Idul Fitri, paksa-paksakanlah pulang. Mahal tiket pesawat, tabunglah. Telepon. Masih ada dia menyambut teleponmu. Berikan HP yang kira-kira lama dia pakai. Tinggalkan, mak. Ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak. Pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang sama. Selagi dia masih ada, senangkanlah. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hatinya. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hati. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya rindu karena tak pernah kau telpon, disitulah awal azab Allah. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Alhamdulillah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah. Melepuh kulitnya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, emak kami, 9 bulan 10 hari kami di kandungnya, 2 tahun kami disusukan, mengalir darahnya dalam badan kami, tak dapat kami balas, tak dapat kami balas kebaikannya, sekali teriakannya saat mengeluarkan kami ke alam yang fana ini, tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Kalau dia masih hidup, sahih jasadaha, sihatkan badannya, qawwi imanaha, kuatkan imannya, arrahmazuqha,
hal istiqamata, berikan dia istiqamah dalam iman dan Islam. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Nawwir qabraha, terangkan makamnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabraha khusratan min khusratil miran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allahumma ja'al abana'ana barina liwalidina, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Allahumma khfazhum min kulli su'i wa syarr, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat silap salah dan dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni dosa kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Lana kunanna minal khasirin, sudah lama kami jadi orang-orang yang rugi. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat di bulan mulia ini ya Allah. Waja'alna minal mutatahirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waja'alna min ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina, kalau ajal kami sampai, malaikal maut tiba mencabut nyawa kami, jadikanlah yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatul haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nuba'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di belakang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.